Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih di Driver Elite Plus. Oke, di video kali ini saya akan coba live on beat ya, di hari Senin ini. Dan kira-kira untuk orderan hari ini apakah ramai lancar atau sebaliknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan kelancaran dari segi orderannya juga ya. Oke, seperti biasa saya memulai on beat ini jam 5 lewat 50-an ya. Biasa untuk saya sih on sebenarnya dari jam 5, cuman karena ada kegiatan di rumah jadi ya sudah saya mulai onnya jam ini jadinya ya. Jam 6 kurang ya. Tapi buat kalian yang masih terapi, yang ingin akunnya gacor, kalian bisa coba konsisten aja dulu ya, tapi ya lebih baik kalian ini aja ya, bangunnya pagi ya, subuh kalau bisa ya, supaya kalau enggak keluarnya subuh supaya bisa mengejar trip lebih cepat ya. Jadi jangan tiru cara saya ya, di sini karena saya ada kegiatan yang lain, jadi saya keluarnya seperti biasa lah, jam 6 kurang ya. Oke, dan di sini saya akan coba kira-kira berapa menit ya dari saya mulai live on beat ini ya. Jadi kalau misalkan dari sini nggak dapat, nggak ada order yang masuk, saya akan mencoba ke seperti biasa ya, ke terminal Bubulak. Mudah-mudahan di sana ada potensi. Sebenarnya sih di mana aja juga ada potensi, tapi kita tunggu aja ya untuk ordernya ya. Oke, let's go. Meanwhile. Oke, syukur alhamdulillah ini jemputnya ke arah ini ya. Jemput 7 kita langsung berangkat aja ya. Let's go, let's go, let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini langsung saya selesaikan saja ya. Oke, sekarang langsung kita menuju ke arah ini aja, lewat belakang aja ya. Let's go, let's go, belakang kampus. Oke, syukur alhamdulillah ini dapat lagi di sekitaran area kampus dalam ya. Dan mungkin langsung saya balik lagi, let's go, let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini baru nyampe ya ke kebun percobaan IPB di Pasir Kuda ya. Dari sini dari jaraknya lumayan jauh juga ya, sampai setengah jam. Tambah lagi dengan macet di mana-mana ya. Oke, dari sini kita akan cari orderan yang berikutnya ya. Mudah-mudahan dapat ya sekitaran sini. Oke, let's go, let's go, let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini dapatnya kemana nih ya? Mina Bakti ya, coba kita mana ya Mina Bakti? Barat di Jalan Kampung Babakan. Oke, alhamdulillah di sini baru selesai nganterin, langsung aja kita selesaikan ya supaya biar dapat tadi dari Pasir Kuda ke Bang Barung Raya ya. Syukur alhamdulillah ini kita langsung cari order berikutnya. Let's go, let's go, let's go. Alhamdulillah ini dapat lagi di Rahayu Kos, nganter ke Sempur ya. Oke, langsung aja kita jemput, let's go, let's go, let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini baru nyampe ya ke Taman Sempur dari Bang Barung. Langsung aja kita selesaikan dan kita cari orderan berikutnya, let's go. Oke, kali ini dapat orderan lagi di Anak Dara ya, menuju ke Perpustakaan Sekolah Alam Bogor ya. Langsung aja kita let's go jemput ya. Oke, ini udah sampai, langsung aja kita selesaikan ya. Kita kasih bintang 5. Oke, mungkin dari sini saya akan coba nahan beberapa menit di sekitaran sini ya. Kalau tidak ada orderan yang masuk, nanti saya akan coba ke arah Bang Barung lagi ya, Panduraya. Let's go. Oke, di sini kita langsung ke loncat ke sore hari ya, karena terjadi delay yang begitu lama ya. Dan di sini kalian bisa lihat poin saya 1650. Itu baru mendapatkan 11 trip ya, dari pagi jam 5 sampai jam 1-an itu baru dapat 11 trip ya. Oke, syukur alhamdulillah ya. 2000 years later.
saya dapat orderan ke sekolah Darenisa ya, sekolah perempuan di Bogor. Langsung aja kita jemput ya, let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini nganternya ke Cilur ya, Pasir Raya Sukaraja. Pasar Cilur lah lewatnya ya. Ini orderan yang ke-12, coba kita cari orderan berikutnya, mudah-mudahan lebih cepat ya, amin. Oke, kita let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini baru dapat lagi dan jemputnya di Jalan Pembangunan, ngantar ke SPBU Cibulu dekat ya. Oke, langsung aja kita jemput, let's go. Oke, alhamdulillah ini orderan ke-13, langsung kita selesaikan dan kita akan coba cari ke arah mana kira-kira. Oke, kita ikutin aja lah jalannya, let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini dapat orderan lagi. Jemputnya di ini belakang kayaknya. Warung Dede Bogenville Pasir Laya Sukaraja lagi, baik lagi, let's go. Kita jemput dulu. Oke, mungkin ini saya selesaikan di sini ya. Ini orderan yang ke 14. Jadi mungkin saya akan arahkan tujuan ya ke arah pulangnya, karena udah waktunya pulang sih sebenarnya ini. Cuman posisinya lagi di apa nih, Sukaraja ya. Mungkin driver Bogor tahu daerah Sukaraja ya, atau daerah Depok juga pasti tahu. Oke, kita selesaikan dan kita akan arahkan, coba kita arahkan ke ini orderan yang 14 ya, mudah-mudahan dapat orderan arah pulang sih ya. Kita arahkan ke yang terdekat dulu sih kalau ya, saran saya ya. Sini, oke. Sini harusnya ke stasiun Cilebut aja ya. Yang terdekat dulu pokoknya, intinya kalau saya sarankan ya. Stasiun Cilebut, oke. Ini. Oke, mudah-mudahan aja ada ya. Oke, let's go. Oke, mungkin hari ini cukup segitu aja kali ya untuk live on beat-nya ya. Mohon maaf kalau dalam pengambilan live on beat-nya ini agak kurang maksimal ya. Mohon dimaklumi. Karena ada beberapa hal, yang pertama yang pastinya itu delay yang begitu lama ya. Tapi bukan akun saya aja ya, tapi semua driver ya mengalami hal yang sama ya. Cuman ada beberapa mungkin yang gacor yang bisa kehitung ya. Dan ada juga yang akunnya yang tadinya di apa, yang biasanya nggak gacor, yang asal-asalan itu tiba-tiba naik ya, nggak tahu kenapa ya. Apakah mungkin ya ada masalah yang berkaitan dengan pemberatan order atau giliran gacor giliran, tapi nggak tahu juga ya. Dan kali ini untuk hari ini tuh saya mendapatkan 14 trip ya, dengan pendapatan kalian bisa lihat ya 210.000, itu ditambah dengan tips ya. Kalian bisa lihat aja tipsnya 7.500. Dan terakhir tadi saya nganterin ke daerah Sukaraja ya. Ke daerah Sukaraja, ke apa, jalur Ciluar ya, mungkin driver Bogor tahu ya. Dan dari sana saya arahkan pulang ya, soalnya takutnya ke arah Depok atau ke arah mana. Jadi saya memutuskan untuk ke arah pulang, dan alhasil orderannya juga ya begitu deh, kita harus terima karena situasi orderan yang gak memungkinkan buat sistem yang sekarang ya. Tapi gak tahu sih untuk kedepannya, mudah-mudahan secepatnya diperbaiki ya. Oke, sekali lagi mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam driver elit bus, salam satu aspal.